Coach Listiadi soroti performa duo naturalisasi Sriwijaya FC. Dua pemain naturalisasi Sriwijaya FC, gelandang asal Korea Selatan Yoo Hyun Ko dan penyerang asal Kamerun Guys Junior Ondowa, mendapat sorotan dari head coach Sriwijaya FC, Listiadi, saat memantau pemain anyar dan trial pada latihan perdana untuk persiapan kompetisi Liga 2 2022. Persiapan ini dilakukan di lapangan atletik Jakabaring Sport City Palembang, Jumat 7 Juni 2022 sore hari. Saat ini di depan kita ini ada pemain naturalisasi asal Kamerun, Guy Junior. 18 pemain yang sudah dinyatakan dan dirilis oleh manajemen Sriwijaya FC yang sudah diikat, artinya sudah mendapatkan DP, bisa kita sebutkan antara lain Zakaria, mantan center back PSG Pati, Bayu Nugroho, mantan gelandang Dewa United yang juga Persebaya maupun dari PSIS. Kemudian di sini ada, di depan kita ada Roni Rosadi itu yang memposisikan pada back, baik itu back kiri maupun back kanan, merupakan mantan dari kapten tim Badak Lampung FC. Kemudian ada kiper Setia Beni. Kemudian ada Yoo Hyun Ko, mantan gelandang bertahan Persis yang merupakan pemain naturalisasi asal Korea Selatan. Kemudian Yoo Hyun Ko itu sendiri posisinya adalah gelandang bertahan. Kemudian ada Reza Erlangga Alprialin, mantan gelandang tengah dari PSKC Cimahi. Reza merupakan pemain asal Sumsel. Kemudian pemain asal Sumsel lainnya ada Amirul Mukminin, mantan gelandang Babel United yang cukup lama berpengalaman di tim Barito Putra. Dia juga mantan kapten tim Babel United. Amirul Mukminin ini asli Wong Palembang, tinggal di Sikamplaju. Kemudian ada lagi Fadil Perdian yang asal dari Jakarta, tapi musim lalu memperkuat dari Sriwijaya FC, berposisi pada gelandang serang. Kemudian ada Adistia Wicaksana. Winger Sriwijaya FC musim lalu. Kemudian ada Koyong Yogi Harahadian, mantan penyerang dari Mitra Kukar yang juga dari Babel United. Kemudian ada Robi ini pemain posisinya penyerang, di asal dari Muara Enim. Dia musim lalu telah juga ikut memperkuat dari Sriwijaya FC, beberapa kali tampil juga dimainkan oleh Coach Neil Maizar. Kemudian di posisi depan itu ada Guy Junior Ondowa, seperti kita sebutkan tadi, dia penyerang, mantan penyerang dari Barito Putra yang merupakan naturalisasi asal Kamerun. Kemudian ada Habibi Abdul Yusuf, mantan striker PSG Pati. Lalu ada juga Vivi Dwipan, mantan penyerang dari PSMS Medan. Dan yang lain adalah pemain trial ini ada mantan pemain trial dari Sriwijaya FC yang lama, ada Ridki, ada Robi Gandus,
beberapa pemain lagi, ada Reza dan beberapa pemain lainnya. Anggi, Pak. Udah dibaca tadi ya? Ini agak terang ya, sebelah sini ya. Sebelah sini, agak terang. Ya. Kesimpulan lu, lihat hari ini, anak-anak. Tadi jumlah pemain itu ada sekitar 40 lebih ya, sama kiper. Jadi di sini ada pemain mag, apa? Pemain trial juga. Ya. Nah. Jadi dalam satu hari ini sudah kita lihat ada beberapa langsung pemain sudah kita evaluasi langsung. Karena dari skill dia sudah kelihatan, dari cara lari, kemudian cara dia kontrol bola, passing apa. Gak mungkinlah dia kelas untuk Sriwijaya. Jadi kita harus objektif aja dalam penilaian. Hanya itu saja dulu. Coach, kalau tadi menu latihan kita apa? Apa fokus seleksi aja? Tadi kita dulu hanya perkenalan latihan sama saya. Isinya yaitu kita latihan penguatan, yaitu weight training sama coach Dino, sama game endurance. Sekaligus seleksi juga. Coach, kalau yang seleksi ini bakal kita ambil berapa atau melihat kondisi juga, Coach? Makanya kita lihat dulu kompetisi apakah dua wilayah. Dua wilayah kan itu kan ada 26 pertandingan, berarti kan sama Piala Indonesia. Mungkin kita pilih, maksimal mungkin kita pilih sekitar 28. Coach, persiapannya menjelang Liga 2 gitu? Ya, persiapan kita sambil menunggu jadwal. Ya, pertama kita persiapannya sampai bulan Juli ini kita mencari starting 11 atau pemain yang bagus, apa pemain yang cocok untuk apa tim Sriwijaya, kemudian kedua peningkatan daya tahan. Terus nanti masuk Agustus kita pemantapan tim dengan uji coba. Terus penampilan Yunko sama juga junior seperti apa? Ya, Yunko masih jauh tingkat kebugarannya. Ya kan, secara skill teknik dia oke, tapi secara fisik dan kebugaran dia masih jauh dari harapan kita. Kalau junior, gaya junior juga sama. Karena mungkin mereka udah lama nggak latihan. Jadi di sini pelan-pelan nanti kita benahi. Komposisi tim saat ini gimana? Posisi sekarang kapal dulu? Kalau saya belum bisa kasih gambaran karena mereka baru latihan. Jadi saya belum bisa kasih gambaran. Ya, mudah-mudahan kita dari tim ini sudah dapatlah sekitar 70% kekuatan untuk kita apa? Strategi, Coach. Kompetisi nanti. Gimana? Strategi maksudnya? Ya, menjelang Liga 2 ini apa, Coach? Ya, strategi kita bagaimana setiap pertandingan kita dapat poin. 3 poin ya. Coach, ada rencana planning dari Coach untuk program latihan ini, apakah sudah berapa minggu ke depan atau kapan akan ada try? Pokoknya bulan Juli ini kita peningkatan fisik, sekaligus kita mencari starting 11 yang pas lah untuk apa pemain kita. Kemudian yang kedua juga kita akan mengevaluasi komposisi pemain sambil jalan kita mencari pemain-pemain yang layak.
Artinya bisa diuji cobakan juga tuh dengan ya, tim lokal itu. Nanti kita uji coba bulan Agustus. Oh, bulan Agustus. Tapi kita sambil jalan kita jalan lihat dulu. Karena ini kan pemainnya saya belum familiar. Belum ya. Uji cobanya ya dengan tim lokal coach. Apa? Untuk bulan Juli kita dengan tim lokal. Tim nanti lokal. Agustus baru kita dengan tim luar. Apakah kita tour apa gimana nanti mengundang tim luar kita lihat nanti situasi. Ya. Tetap koordinasi dengan manajemen. Oke? Ya, terima kasih. Hai pemirsa Sripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.